Saat ini masyarakat Bojonegoro yang ingin mengurus paspor tidak perlu lagi ke Surabaya ataupun Madiun. Pasalnya di Bojonegoro sendiri sudah ada UKK Imigrasi kelas 1 Tanjung Perak yang diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bersama Menpan RB Asman Abnur pada tanggal 3 Februari tahun 2018. Kantor yang berada di Jalan Patimura tersebut nantinya akan melayani pembuatan paspor untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, seperti Tuban, Lamongan, Nganjuk, Ngawi maupun Blora. Semoga dengan dibukanya UKK Imigrasi kelas 1 Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro ini, bisa memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen ketika ingin keluar negeri.